Halo guys, kali ini aku ingin bikin masker putihku jadi cantik. Tahu nggak sih masker putih ini mau aku apain? Tentunya guys, aku ingin bikin eco print pounding. Di sini aku pas-pasin dulu ya. Jadi aku cari daun yang agak kecil-kecil guys. Ada daun kenikir. Daun kenikir ini bercabang-cabang, jadi bentuknya lucu banget guys. Kemudian aku pakai juga daun indigo vera. Yang ini daun insulin guys. Insulin juga lucu bentuknya guys. Kalau yang ini minjangan. Nah kalau yang ini daun telor rambat. Jadi aku tanam beberapa tanaman yang ada di halaman, bisa langsung aku pakai deh guys. Langsung deh daun-daun yang tadi kita ponding di masker. Setelah daun-daun tadi diponding, jadinya seperti ini. Keren kan guys? Warna-warna kuning itu aku dapetin dari aplikasi menggunakan kunyit. Jadi kunyitnya itu aku parut, habis itu aku peres guys, kasih air dikit. Kalau yang ini warna hijau dari beberapa macam dedaunan yang udah aku alusin juga. Kemudian aku tambah air, terus disaring deh. Jadi parutku kayak gini nih guys, parutnya kecil, simple, mau dibawa kemana-mana. Habis kunyitnya diparut, terus aku kasih air dan dinyet-nyet. Jadi nyet-nyet ini fungsinya untuk mengeluarkan zat warna dari kunyitnya tadi. Langsung deh kamu bisa aplikasikan untuk menghiasi poundingmu guys. Aku bikin lagi ya. Jadi untuk mengoles itu, mengoles warna nggak cukup sekali loh guys. Tergantung keinginan seberapa pekat warna yang akan kamu tonjolkan di lukisanmu guys. Lukis poundingku udah jadi nih guys. Setelah kering, tunggu beberapa hari, kemudian aku fiksasi. Setelah proses fiksasi untuk beberapa menit rendaman, kemudian jangan lupa dicuci guys. Jadi nyucinya itu pakai air mengalir ya. Aku menggunakan media piring putih untuk mengetahui seberapa kuat warna yang menempel pada maskerku guys. Ternyata piringnya tetap bersih guys dan airnya bening. Jadi nggak ada masalahnya guys. Yang kedua, kalau yang ini aku bikin polkadot dengan aplikasi daun indigo vera, daun kenikir, dan daun telor rambat. Nih, cucinya pakai air mengalir ya guys. Airnya tetap kelihatan bening. Jadi percobaan kali ini berhasil. Eco print pounding kombinasi seni lukis warna alam dengan daun-daun juga dari kunyit. Satu tips nih guys buat kamu. Jadi untuk warna alam perawatannya sangat mudah, yaitu jika basah jangan dijemur ke sinar matahari guys. Thank you.
dia rasanya. Masker dengan aplikasi EcoPrint Pounding juga lukis warna alam. Keren kan guys? Seru kan dengan memanfaatkan alam di sekitar kita. Dari masker yang tadinya putih polos menjadi masker yang cantik. Terima kasih sudah menyimak videoku kali ini guys. Sampai jumpa. Salam kreatif dan salam sukses buat kita semua.